Halo teman-teman semua. Di kesempatan ini Jatuh Jaya ingin memperlihatkan rumah lamin atau rumah panjang yang merupakan rumah adat suku Dayak Kalimantan Timur. Saat ini memang Jatuh Jaya berada di wilayah Tritip, Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah kiri rumah lamin tersebut terbentang padang rumput yang luas. Nah, itu ada seekor gajah di ujung sana sedang mencari makan di padang rumput yang luas ini. Sepertinya gajah itu sudah jinak ya teman-teman, karena terlihat tidak diikat ataupun dirantai. Pemandangan hari ini juga cukup indah karena hamparan padang rumput dan pemandangan langit yang cukup eksotis. Ini penampakan rumah lamin dari sudut sebelah kiri. Bangunan ini terlihat sangat megah dengan tinggi yang kurang lebih mencapai 3 meter. Dan bangunan ini hampir seluruhnya terbuat dari kayu ulin, kayu yang terkenal sangat kuat dan kokoh, yang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan. Ini adalah penampakan rumah lamin dari sisi depan. Unik dan elegan terlihat rumah adat suku Dayak Kalimantan Timur.